told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Azhari Raufan. Tak lupa saya selalu ucapkan terima kasih kepada penonton saya Azhari Raufan yang selalu menonton video-video terupdate dari saya. Dan juga saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dipermudah urusannya. Amin. Oke, kali ini saya akan memantau dari udara ya, guys, pada tanggal 16 Oktober 2022 pada hari Minggu pagi sekitar jam 9 ya. Nah, ini saya mau melihat pantauan stasiun Tegaluar dari sisi, kalau ini sisi utara ya guys, karena ini bersebelahan sama jalan tol ya. Ini pemasangan atap sudah hampir 100% untuk bagian peron ya guys. Nah, ini terbagi dua, ada bagian peron yang panjang ini yang sudah tertutup atap itu adalah bagian peron, dimana di bawahnya itu adalah nanti ada jalur kereta api ya, tempat naik turun penumpang. Jadi nanti ada kereta di situ, nanti tempat naik dan turun penumpang. Kalau yang depannya itu adalah bagian muka. Bagian muka itu bisa tempat akses keluar masuk, nah, tempat menunggu atau tempat untuk tempat ada usaha ya, seperti ya tempat jualan makanan, minuman dan sebagainya. Seperti kantor, ada juga sebagai kantor kepala stasiun dan lain-lain ya. Saya belum tahu isinya seperti apa, saya hanya bisa melihat dari luar dan lihat dari desain-desain gambarnya ya. Desain-desain gambar yang sudah beredar di internet seperti itu. Jadi nanti di sana ada ya akses tangga untuk naik ke atas. Nah, itu dua lantai ya. Kalau nggak salah itu dua lantai untuk yang posisi depan muka ya. Untuk yang bagian pojok itu ada gedung ya. Saya kurang tahu itu gedung apa. Nanti mungkin akan saya update terus untuk perkembangannya. Nanti bisa terpantau itu untuk kegunaannya untuk apa ya. Nah, kita ke arah bagian selatan. Nah, ini kita ke arah mukanya ya. Nah, sebelah sana terlihat jalan tolnya ya. Jalan tol, jadi yang ini bukan akses masuk, tapi akses masuknya yang sebelah selatan. Nah, untuk atap sudah semua 100% dari ke barat ke timur ya, sudah terpasang. Cuma untuk ada bagian tengahnya masih, saya kurang tahu ini desainnya emang bolong seperti itu atau nanti ditutup ya bagian tengahnya. Kalau di stasiun-stasiun seperti di stasiun Bandung itu ada celah di antara pelet, ada celah mungkin untuk akses udara, akses pencahayaan. Nah, kalau yang ini apakah sama seperti itu atau itu belum ditutup? Saya kurang tahu ya. Nanti kita update lagi ya. Jadi itu celah tengah-tengahnya ada rangka baja yang bolong ya guys. Nanti kita lihat desainnya. Desainnya apakah terlihat seperti itu? Ini ada jembatan sebidang. Jembatan perlintasan sebidang ya, jadi tempat akses sementara untuk warga sekitar dari arah selatan ke utara dan sebaliknya. Nanti akan dibikinkan flyover atau jembatan penyeberangan ya. Nah, jadi kita lihat dari jauh seperti inilah penampakan terupdate tanggal 16 Oktober ya, pada hari Minggu pagi sekitar jam 9 saya mengupdate penampakan atau gambaran dari stasiun Tegaluar pada saat ini. Jadi untuk yang atap bagian muka ini lagi dikebut guys, lagi dikebut, mudah-mudahan segera selesai ya guys sesuai target. Dan
Kita sudah tidak sabar guys, sebagai masyarakat, warga Jawa Barat, warga Indonesia juga, karena ini kebanggaan dari negara Indonesia, adanya kereta api. Kereta cepat ya, bukan kereta api. Karena ini menggunakan listrik, jadi kereta cepat Jakarta, Bandung. Nah, ini posisinya sudah mirip seperti desain gambar ya, seperti desain gambar yang sebelah sini, sebelah kanan yang saya tampilkan desain awalnya, dan sudah sangat mirip sekali. Nanti di bagian muka, atap bagian depan itu ada corak, sepertinya ada warna biru di tengahnya ya. Jadi kita lihat aja apakah sama persis. Jadi ini bagian mukanya guys. Nanti akses jalannya akan di sini guys. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that. Okay guys, demikian penampakan atau gambaran terupdate dari stasiun Tegaluar pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pagi hari sekitar pukul 9. Semoga teman-teman suka. Bagi yang suka silakan di like, share, komen. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Tonton terus video-video terupdate dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.